Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman gua semuanya yang ada di mana aja yang lagi lihat. Nah, jadi kali ini gua mau coba buat ngasih tahu gimana caranya nge-setting Discord biar agar kalian mainnya gampang, buat main game gampang. Jadi langsung aja kita cek ibrot. Langsung aja kita cek ibrot. Jadi teman-teman kalau yang di PC itu bisa masuk ke Discord app. Tuh, jadi nanti ada di deskripsi di bawah, gua kasih linknya. Nah, jadi buat teman-teman di sini, teman-teman bisa, kalau udah masuk, teman-teman bisa download nih. Ini buat kalau teman-teman di PC, download for Windows. Nah, di sini ada this open Discord in your browser. Nah, jadi dia bisa, kita bisa buka di browser kita. Nah, jadi ini gua pakai Google Chrome nih. Nah, jadi di sini kalau udah di download, nanti tampilannya kayak gini. Ini tampilannya kayak gini nih. Kalau buat PC ya, sama aja sih sebenarnya, sama aja. Nah, jadi tampilannya ntar kayak gini nih, teman-teman. Ini jadi tampilan Discord tuh kalau udah di download kayak gini. Jadi kita ntar daftar. Kalau daftar nanti kita kayak gini. Nah, ini contoh. Nih, jadi ini username gua di Discord nih, opaart_pagar549. Nah, jadi di sini udah, kalau misalkan udah kita daftar, terus teman-teman nanti misalkan gini ya, misalkan siapa gitu. Ini si Kevin nih, si Kevin. Nanti nih, ini gua invite misalkan gitu. Gua invite ke server gua. Nah, kalau udah nanti tampilan udah ada nih, teman-teman bisa kayak gini, bisa masuk di sini tuh. Ini server ya, ini server yang dibikin. Misalkan server yang dibikin itu banyak tuh, misalkan servernya apaan gitu kan, link servernya apaan atau gimana. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah masuk, teman-teman bisa di sini bakal ada text channel, terus di sini ada voice channel. Nah, di voice channel ini teman-teman biar bisa berkomunikasi dengan suara, via suara. Jadi ini link ini yang ada general ini diklik aja gitu. Tuh, diklik aja kayak gini. Nah, jadi dia bakal masuk. Kalau misalkan masuk, dia bakal ada tampilan hijau kayak gini. Nih. Berarti kita udah kehubung. Nah, kalau misalkan belum masuk, yang tadi di bawah ini buat disconnect ya. Kalau misalkan belum masuk, teman-teman bisa cari di bawah ini, cari setting. Misalkan udah masuk tapi nggak ada suaranya. Nah, teman-teman bisa cari setting kayak gini, my account, terus cari voice and video. Nah, di voice and video ini teman-teman cari di sini nih, input device-nya sama output device-nya. Nah, karena di sini gua pakai PC, jadi di sini gua pakainya nih bebas mau pakai yang gimana. Teman-teman kalau pakai device-nya itu headset, nanti cari aja. Nah, output device teman-teman cari yang belakangnya itu ada output deh, ada bacaan output. Cari aja kayak gitu. Nah, jadi di setting dulu. Jadi settingannya di situ. Kalau udah, teman-teman tinggal di save aja. Tuh. Jadi auto save ya. Nah, jadi teman-teman langsung auto ke save. Dan di sini voice activity-nya diklik aja. Nah, ini input sensitif ini buat yang namanya daerah lingkungan kita. Jadi misalkan daerah lingkungan kita itu berisik, dikecilin aja biar dia nangkap suara kita aja gitu. Jadi ini bisa dipakai tuh. Jadi bisa. Nah, gampang teman-teman. Jadi gampang banget yang namanya setting Discord itu gampang banget. Jadi, nah ini satu lagi nih. Banyak yang nggak tahu app, silakan klik yang ini yang ada tanda gambar kepala 3 biji. Ini diklik, terus cari add friend. Nah, di add friend nanti di sini ada nih. Enter Discord tag. Tuh. Ntar masukin misalkan opaart pagar. Ini pagar 549. Nah, nanti ini tinggal di send request aja. Kalau misalkan temennya udah nerima, dia nanti ada pemberitahuan langsung. Nah, jadi buat yang mau nerima juga dari sini depending ini tempat-tempat di mana
kita ada yang nge-invite kita gitu. Nah, jadi paling gampang ya. Jadi enggak susah, teman-teman. Nah, satu kali lagi nih gua kasih tahu di sini. Jadi langsung masuk ke Discord APP atau masuk, kalau yang dari handphone itu masuknya ke Discord dari Play Store bisa. Nanti gua kasih juga link buat Play Store-nya di bawah ya. Jadi mungkin buat teman-teman cukup segitu dulu buat Discord-nya, buat tutorial Discord-nya. Jadi buat teman-teman yang apa, yang mau nanya, silakan nanti nanya di bawah, di komen, silakan di komen ada masukan apa lagi, ntar biar gue bikinin videonya biar gampang. Yang penting satu jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share ya teman-teman ya. Tapi buat yang ikhlas aja, kalau yang udah ikhlas semoga rezekinya lancar, pokoknya semua lancar-lancar deh ya semuanya ini. Jadi buat teman-teman pokoknya semuanya, makasih udah nonton, makasih udah apa, sekali lagi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Jadi gua pamit, kalau ada yang mau nanya silakan komen di bawah. Ya gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.